Halo guys, ketemu lagi sama gua Namitsi. Jadi pagi ini gua iseng-iseng summon job ya. Dan akhirnya gua dapet job yang emang gua pengen dapetin, yaitu dancer. Oke, gua udah siapin seatnya. Gua pengen langsung ubah dancer yang gua punya langsung jadi carnivalis. Oke, kita langsung aja masuk. Ada satu job lagi yang pengen gue dapetin dan gue belum dapetin, yaitu thief. Tapi dancer juga gue pengen sih. Oke, ini gue udah sampai panel 4. Kita langsung ubah aja jadi etoil 4 kristal. Oke, skill panel complete. Kita masuk ke skill panel 2. Ini skill panel 1, 1 sampai 4 udah complete. Kita masuk skill panel 2. Kita auto unlock aja. Ini weapon barunya, Rasmatas 2 kristal. Kita masuk panel 6. Kita auto unlock lagi. Oke, Rasmatas plus. Panel ke-7, kita auto unlock lagi. Oke, Rasmatas Beast. Oke, yang terakhir panel ke-8. Gua ada sedikit kurang artnya, jadi kita buka yang Element Starter Plus pakai Silver Opener. Oke, sisanya kita buka pakai auto unlock. Oke, complete semua. Sisanya kita buka yang terakhir, Carnivalis 5 kristal. Oke, skill panel complete. Kita lihat, kita bandingin. Kita ubah dulu. Ini dancer, ini etolit, dan yang terakhir carnivalis. Oke, kita bandingin weaponnya. Ini Butterfly Edge, auto ability-nya Painful Break 20%. Ini Rasmatas, attack-nya naik, break power naik, critical chance-nya naik. Oke, kita coba bandingin sama weapon assassin yang kita punya. Sepertinya weapon assassin dia lebih bagus di break power sama magicnya ya. Oke, kita pakai yang di Rasmata saja dulu. Oke, gua bakal cobain di multiplayer. Oke, nanti kita ketemu lagi kalau udah ketemu bosnya ya. Oke. Oke guys, kita udah masuk lawan bosnya. Kali ini gua coba lawan Ifrit yang bintang 2. Karena kalau untuk yang bintang 3 terlalu lama ya buat
Coba. Jadi kita coba di Ifrit bintang 2 dulu. Seperti biasa kalau support kita drive element. Kita lihat apa dapat life orb? Enggak dapat. Kita tunggu. Kita coba juga damage-nya pakai four wall ya. Berapa? Kita lihat coba. Karena sebelumnya emang gue nggak pernah punya job support. Cuma dapat satu guys. Gak apa-apa, kita pakai Fat Chocobo. Habis itu kita coba damage-nya four wall. Oke. Sepertinya udah mati sih sama samurainya. Kita nggak sempet cobain damage-nya ke guard E tadi, guard A. Kita coba lagi. Oke, moga-moga kita dapat life up lagi. Sejauh ini kita cuma dapat life up-nya 2 ya. Kita coba lihat apa dapat life up. Cuma dapat 1. Dapat 1, jadi kita nggak bisa kasih buff. Emang lebih efektif kalau gua coba di bintang 3 sih ya. Kita coba damage-nya. Ke Ifrit ya, Ifrit bintang 2. Kita coba damage-nya berapa. Moga-moga aja ke break. Sepertinya ke break. Oke, kita lihat damage yang dihasilin sama Carnivalis pakai four wall. Rp19.000, 21.000-an. Itu tanpa buff fate ya. Kita buff, kita heal aja. Oke, kita coba lagi. Masih di sekitar 18.000 sampai 20.000. Kalau buat job udah di panel 8, max panel, kayaknya kurang efektif lagi kalau lawan boss bintang 2 ya. Karena sepertinya terlalu mudah. Next gua akan coba di bintang 3. Oke. Gua nggak sabar cobain Carnivalis di boss bintang 3. Tapi mungkin di video berikutnya ya guys. Oke guys, segitu dulu preview Carnivalis dari gua. Jangan lupa kalian like video gua, terus kalian komen di bawah. Dan yang terakhir,
kalian subscribe channel gue ya guys. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. See you, thank you, bye.